السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهيت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يكون الرجل من أهل العلم حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي به ثمنا. وكان الشعبي رحمه الله يقول إنما الفقيه من ورع عن محارم الله تعالى والعالم من خاف الله عز وجل. Masih menjelaskan tentang ciri-ciri ulama akhirat, sifat-sifat, tanda-tanda ulama akhirat. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yakunu rajulu min ahlil ilm, tidaklah seseorang itu tergolong daripada orang alim atau orang yang berilmu, hatta la yahsuda man fawqahu, sehingga ia tidak pernah iri kepada orang yang di atasnya. Wala yahqiru man dunahu, tidak pernah meremehkan, merendahkan yang di bawahnya. Kalau dalam bahasa sekolahan itu ada senior, ada junior. Ada anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Atau dalam universitas ada anak yang sudah masuk ke semester 1, semester 2, semester 3 dan yang lain sebagainya. Walaupun jurusannya sama, tapi dengan semester berarti dia disebut di bawah atau di atas. Lah, kapan dikatakan orang yang memiliki ilmu itu orang yang alim atau benar-benar berilmu? Kalau dia tidak pernah iri kepada seniornya, baik senior dalam kelas ataupun senior dalam pondok, gak pernah iri dia. Ini lebih maju, ini punya itu, dia gak iri. Dan tidak menginginkan kenikmatan dari orang tersebut itu hilang. Iri kepada yang di atas. Kenapa kok iri kepada yang di atasnya? Karena yang di atasnya itu memiliki kenikmatan-kenikmatan. Lah, kenikmatan-kenikmatan itu membuat orang lain menginginkannya. Tapi dia tidak pernah iri. Tidak pernah mengharap kenikmatan orang tersebut, seniornya, itu hilang. Pergi, gak dimilikinya lagi, gak. Walaupun dia memiliki keinginan yang sama, punya keinginan yang sama, bisa seperti dia, tapi gak pernah menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ini berarti gak iri, gak apa-apa. Tapi kalau dia iri, ingin kenikmatannya, ini bukan termasuk orang yang berilmu. Walaupun kalau disuruh membaca ayat Al-Quran, dalil, hadisnya Rasulullah, wah komplit lengkap ayatnya, suratnya, baris keberapanya,
lembaran keberapa, perlu apa wis, lengkap. Tapi menurut Ibnu Umar dia tidak dikatakan orang yang alim. Kenapa? Iri kepada yang senior. Hadis tidak hanya menyebutkan qala Rasulullah, tapi menyebutkan an Abi Hurairah, an. Riwayatnya siapa? Hadis ini sahih atau bukan disebutkan? Hadisun sahih atau hadisun hasan atau hadis muttafaqun alaih. Riwayat ini misalnya disebutkan komplit. Tapi kalau dia iri bukan termasuk orang yang alim. Wala yahqir man dunahu. Tidak merendahkan, tidak meremehkan yang di bawahnya. Senior itu terkadang menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih banyak ilmunya atau lain sebagainya. Sehingga karena menganggap dirinya lebih hebat, lebih banyak, meremehkan yang di bawahnya. Padahal ilmu itu tidak bisa diukur dengan kelas. Memang benar ada yang di bawahnya kelasnya. Tapi kalau anak ini tadi itu rajin, semangat, walaupun dia kelasnya itu di bawahnya, tapi mungkin bisa jadi lebih hebat dari yang di atasnya. Tapi dia terhalangi kelas. Terhalangi kelas. Nah, makanya jangan kita menganggap, wow, saya ini di atasnya dia, saya seniornya. Kemudian kita merasa lebih hebat, enggak bisa. Itu mungkin kasat mata manusia. Atau orang-orang yang enggak punya akal. Tapi kalau orang-orang punya akal dan punya kecerdasan, mereka enggak akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu, kelas ini hanya batasan, tapi kepintaran itu bisa melebihi dan melalui kelasnya. Buktinya apa? Banyak anak yang dibawanya tapi punya kecerdasan lebih, bahkan lebih hebat dari gurunya. Lebih hebat dari gurunya. Tapi karena dia seorang murid, ya murid. Dia akan menghormati gurunya. Tapi dia lebih hebat dari gurunya. Bisa ini, bisa itu aja. Di sekolah-sekolahan sekarang ini ada murid-murid yang kreatif. Bisa membuat ini, bisa membuat itu. Gurunya belum tentu bisa. Gurunya yang ngajari dia di sekolah, di kelas, belum tentu bisa. Tapi muridnya bisa. Berarti siapa yang lebih hebat? Murid. Bukan gurunya, murid. Tapi gak boleh kemudian guru tadi itu merendahkannya. Karena apa? Punya kehebatan, punya kelebihan. Karena itu yang di atas tidak boleh merendahkan yang di bawahnya karena menganggap dirinya lebih banyak atau lebih hebat dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Artinya gini, orang yang alim tadi ini kalau sudah tidak iri kepada yang di atas atau tidak merendahkan yang bawah, berarti dia baru orang yang alim. Dia berada di tengah-tengah. Tidak merasa hebat karena ingin kenikmatan orang lain itu hilang, dia yang layak. Tidak merasa mulia melihat yang di bawahnya. Jadi dia tawadhu orangnya. Tawadhu tidak pernah menganggap dia memiliki sesuatu. Tidak untuk menggantikan yang di atas karena dia punya kelebihan. Tidak juga merendahkan yang di bawah karena dia punya lebih besar. Dia gak menganggap itu. Tawadhu. Lalu wala yabtaghi bihi tsamanan. Dia tidak pernah mencari, menginginkan dengan ilmunya itu upah, bayaran, penghasilan. Tidak pernah menginginkan dari ilmunya atau dengan ilmunya penghasilan. Ilmu wajib dicari, kemudian wajib diamalkan dan diajarkan.
kewajiban itu dari Allah. Maka dibayar ataupun tidak, dikasih ataupun tidak, mau gak mau dia harus. Bukan duduk, lah gak dibayar gak ngajar. Lah terus, ilmu tadi itu nganggur. Sedangkan ia memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Allah yang mewajibkan, Rasulullah yang mewajibkan. Jadi mau gak mau harus. Gak usah nunggu diperintahkan, seperti makan. Masa kita nunggu disuruh makan? Kita lapar makan, kita haus minum, nunggu disuruh atau nunggu disediakan, ya gak makan akhirnya, gak ngombe. Mau gak mau kita akan makan, kita akan minum walaupun tanpa disuruh. Begitu juga dalam mencari, dalam menyampaikan, mengajarkan. Mencari ilmu adalah kewajiban, mengajarkan ilmu juga kewajiban. Sehingga kalau ada orang yang mencari ilmu atau mengajarkan ilmu itu untuk penghasilan, ini berarti bukan dikatakan ahlul ilm. Kalau dia ahlul ilm, dia tahu bahwa dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan, dibayar atau tidak, dikasih atau tidak, maka dia akan menyampaikan tanpa peduli, tanpa menginginkan atau mengharap. Mengharap dikasih ini, mengharap dikasih itu, enggak, dia tanpa mengharap sudah mengajarkan. Karena dia tahu ini adalah kewajiban dia, mengajarkan, memahamkan kepada orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Orang gak tertarik, dia gak peduli. Yang penting dia menyampaikan, ini halal, ini haram, ini sahnya seperti ini gak sah, ini membatalkan. Dia akan menyampaikan. Mau orang tertarik, mau orang gak tertarik, mau orang peduli atau tidak peduli, yang penting dia menyampaikan. Musim kurban, kurban seperti ini gak boleh. Bolehnya seperti ini. Kurban seperti ini yang boleh, yang seperti ini gak boleh. Caranya seperti ini. Orang mau mengikuti itu urusannya dia, yang penting dia sudah lepas dari kewajiban karena dia sudah menyampaikan ilmu yang harus dia sampaikan ini, tanpa melihat tak wis percuma. Lek gelem ya kon teko, lek gelem ya sediakno mobil untuk jemput atau A atau B dan lain-lain sebagainya. Bukan ahlul ilm menurut Ibnu Umar. Imam Syibi rahimahullah yaqul, innamal faqihu man wari'an maharimillahi ta'ala wal 'alimu man khafa Allah 'azza wa jal. Katanya Imam Syibi, orang yang faqih, orang yang ahli fikih, orang yang ahli fikih itu orang yang wara' daripada segala yang diharamkan Allah. Waro itu berarti meninggalkan, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Dan orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang faham fikih, dia menghindar, menjauh dari segala yang diharamkan Allah. Orang yang alim, dia takut kepada Allah. Seperti di pembahasan kita sebelumnya, dalam ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim. Lalu ada seseorang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, inna fuqaha'ana yaqulun kadza. Ada orang ngomong, para pakar fikih mengatakan bahwa ini hukumnya ini atau hukumnya itu. Lalu Imam Al-Hasan berkata kepada orang tersebut, har ra'aita faqihan qat, apakah pernah kamu melihat satu orang ahli fikih? Satu orang saja ahli fikih. Innamal faqih, katanya Imam Al-Hasan, hanya saja orang yang faqih itu az-zahid fid dunya, orang yang zuhud.
Ar-raghib fil akhirah, orang yang gemar, senang dengan akhirat. Al-basir fi dinihi, yang teliti, yang mengamati fi dini dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbihi, yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi orang yang fagi adalah orang yang zuhud tentang dunia. Dia mengerti dunia, maka dia apa? Zuhud. Orang yang mengerti dunia akan zuhud dari dunia. Zuhud, tahu zuhud ya? Zuhud itu tidak ada setitik dalam hatinya cinta dunia. Ini bagi orang yang tahu. Yang tahu tentang dunia, dia akan zuhud. Kalau kita kan gak tahu. Makanya bukan tidak ada titik. Hati kita ditutupi dengan titik-titik. Makanya cinta dunia. Wow, melihat dunia ini indah. Melihat dunia ini wow, seperti perempuan yang seksi, tertarik gitu. Memalingkan pandangan itu ndak gelem noleh iku antep. Kenapa? Eman. Ini kita. Karena kita enggak tahu dunia. Tapi orang yang ngerti dunia bagi enggak tertarik dengan dunia, tahu. Allah sudah memisalkan dalam ayat Al-Qur'an seperti daun. Daun itu tumbuh warnanya hijau, enggak lama akan mengering lalu jatuh. Nah itulah dunia. Kemewahannya sesaat, keindahannya sesaat. Sesaat. Bukan panjang lama, enggak. Coba kita teliti, daun itu berwarna hijau sampai berapa lama. Seperti itulah keindahan dunia. Dan mereka tahu. Karena itu di antara mereka mengatakan tentang dunia, dunia itu seperti ini, dunia seperti ini, karena mereka benar-benar mengetahuinya. Diibaratkan, dimisalkan dengan bahasa kita, tapi kita pun belum menyadarinya. Nah, orang yang fagi gak cinta dunia, tidak tertarik dengan dunia, zuhud. Yang dicintainya akhirat. Ar-raghib fil akhirah, wow, senang dengan akhirat. Ibadah kebaikan ini cinta akhirat. Kenapa? Dia tahu kenikmatan sesungguhnya itu ada di akhirat, bukan di dunia. Dan kenikmatan di akhirat itu bukan sesaat seperti daun yang hijau kemudian mengering. Enggak, ini kalau di akhirat itu akan selalu hijau. Ibarat daun akan selalu hijau, enggak pernah mengering. Apalagi jatuh, itu nah, senang akhirat ya. Apalagi dia tahu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang tua itu tidak akan memberikan sesuatu yang murah atau yang rendah kepada anaknya yang dicintainya. Pasti dia akan memberikan yang mahal. Yang mahal akan diberikan. Tapi tergantung anaknya ngerti apa tidak. Terkadang anak itu melihat kemewah apa yang diberikan itu benda baru, barang. Padahal yang mewah, yang istimewa itu bukan diberikan benda dan barang dari orang tua, tapi pendidikan. Pendidikan, ajaran, itu yang termewah yang diberikan orang tuanya. Kenapa? Orang tua tahu dengan pendidikan inilah anak akan menjadi berhasil dan sukses. Tapi kalau menganggap dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah, itu adalah pemberian yang istimewa, itu keliru. Salah. Apalagi membandingkan dengan anaknya orang kaya. Anaknya itu dikasih ini, anaknya itu dikasih ini. Dikasih ini tapi gak dididik, buat apa? Lah Allah juga gitu kepada Nabi Muhammad. Memberikan kepada Nabi Muhammad bukan sesuatu yang murah, yang istimewa. Apa? Akhirat, bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus, al-basir fi dini, teliti dalam agama. Apa yang wajib dijalankan, dijalankan. Apa yang dianjurkan untuk dilakukan, dilakukan. Apa yang wajib ditinggalkan, yang dianjurkan untuk dijauhi, dijauhi. Teliti, mengamati agamanya. Kekurangan dirinya dalam menjalankan. Ya. Yang kurang sempurna, bagaimana cara menyempurnakan.
Jadi yang dipikirkan itu bagaimana dirinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian al-mudawim ala ibadati rabbi, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faqih. Itu orang yang ahli fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan membawa keberkahan dan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.